Hai guys, ketemu lagi dengan Devan Vero Official. Sekarang kita lagi ke Pantai Samudra. Daerah mana ya? Kerawang. Kerawang, Jawa Barat nih. Kota. Kita mau masuk dulu. Tiket guys, tiket. Bayar tiket. Oh. Berapa? Ada berapa orang, Mak? Itu gini ya, dewasanya ada 5. Anak-anaknya kecilnya ada berapa? 3. Anak-anak enggak dihitung ya. Oh, berarti dewasa ya berapa? Dewasanya berarti paling 10 jadi 50 sama parkir mobil. Oke. 65. 65 jadi 65. Iya. Parkirnya. Oke. 65 satu mobil, Jess. Oke, kita masuk dulu. Oke, kita udah masuk, Jess. Nih, ini sopirnya baru, Jess. Lurus gitu tak cukup kita. Ayo, kita cari parkir dulu, guys. Tiba-tiba kita ada di dunia SpongeBob. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan. Nah, mati, Jess. Sopir baru. Kopling. Ya. Oh. Itu sopir. Sono kanan kiri 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 kiri. Kiri, Jess. Kiri kiri kiri. Ada polis. Kiri kiri. Tahu nih, Mas. No, mobil depan. Wih, mantap, Jess. Ini bersih ya? Iya nih. Ya. Tapi ombaknya lagi pasang. Kita cari tempat dulu. Kini mau mama dai, Bro. Yuk, kini panas, cari yang adem. Ini mau mandi dulu. Oke, kita pantau dulu. Ini sini aja nih. Kason. Sini, Son. Masukin ke tengah-tengah, Son. Nah, gini. Oke, sip. Jangan masuk ke kah. Ntar masuk. Ya. Wah, parkirnya langsung di depan lautnya. Oke, mobil satunya. Parkir, parkir. Nih, 3 mobil, Jess, kita hari ini. Wow, tempatnya sepi, enak. Ini emang belum ini ya, maksudnya belum buat pariwisata yang banyak orang tahu gitu. Jadi ini masih jarang-jarang yang tahu, guys, daerah sini, guys. Ayo. Tadi mau belok kanan nggak jadi, akhirnya beloknya kiri. Kita ngumpul nih, ngumpul. Hah? Jauh amat tinggi pari. Oh, ini adem nih balenya nih. Jauh 2 jam setengah. Wah, enak nih, Jess, tempatnya bersih, Jess, nih balenya. Kamar mandi juga ada. Tapi lumayan banyak juga yang kesini, guys. Ada yang jualan. Yes, kita mau ngopi-ngopi dulu. Habis itu menikmati pantai. Jauh dari perjalanan. Devan main rock flower. Mana coba Devan? Nih tuh. Untuk anginnya nggak terlalu kenceng, guys, dan tempatnya masih benar-benar asri, masih asli. Ombaknya juga tenang. Namanya Pantai Samudra Baru. Thank you.
jangan ke tengah-tengah. Ya, ganti baju dulu yuk. Ganti baju dulu kalau mau pada main air, ayo. Farel ganti celana dulu. Oke guys, kita mau menikmati pemandangannya dulu. Ayo kita nikmatin yuk. Nih indah banget nih. Panjang ya guys nih ujung sana. Itu ada penyewaan pelampung juga kalau mau nyewa. Sampai ujung sana masih ombaknya sangat tenang, enak ini buat anak-anak main. Ada balai-balai juga, jadi kalau mau ngeliatin anak-anak bermain itu aman guys, nggak terlalu jauh. Parkirnya pun langsung di depan pantainya tuh. Nah kan jajanan juga banyak. Ada yang lagi apa tuh habis jala ikan, aku mau lihat. Oh dapetnya udang, ikannya satu. Wah, banyakan ubur-uburnya ya. Wih, udangnya banyak banget. Iya nih, seger-seger nih. Ini ntar udangnya dijual gitu ya, Mang? Sekilo berapa? 60. Hah? 60. Seger, guys. Ntar aja pulangnya beli. Ini? Iya. 60, guys. Udangnya sekilo nih. Tapi seger-seger tuh, gede-gede. Hari-hari biasa sewa bannya murah, guys. 25.000 dua. Kalau Sabtu Minggu itu satunya itu 25.000. Ternyata kalau Sabtu Minggu itu tadi aku nanya-nanya sama yang jualan di sini itu dari ujung sana ke ujung sana itu penuh, guys. Jadi banyak yang berwisata ke sini juga ternyata. Nih, lumayan lah ini hari-hari biasa jadi weekday dapat 25.000 dua pelampung. Kalau weekend satu pelampung 25.000. Oke, kita mau mantau sambil duduk di situ anak-anak biar bermain. Kita ngawasinnya deket kok, guys. Oke, kita duduk dulu. Oke, guys. Udah sore, kita mau pulang. Apanya? Kelomang, oh dapat kelomang. Tadi beli udang satu ember 100.000, guys. Nah. Udangnya di mana udangnya? Oh, noh dimasukin sana, mobil sana. Oke, sampai ketemu lagi dengan video Devan Feral Official selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai jumpa, bye bye.
Yeah.